Ayo Pak, buruan Pak. Di pasar tempat saya bekerja itu nggak komplit, makanya saya kepikiran pergi ke pasar Wonokromo karena komplit di sana. Saya mau tanya nih, ya. Bapak mau dagang apa? Sembako. Sembako. Nah nanti itu Bapak jualannya di mana? Di sana, di tempat di pasar tadi. Ya. Itu ada stand kosong. Banyak yang kosong. Banyak yang kosong. Biasanya satu tahun berapa Pak sewanya di sana? Tergantung yang punya stand. Kata ada yang 3 juta, ada yang 2 juta. Oh, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Itu gede apa kecil, Pak? Kalau yang 2 juta itu sekitar 1,5. Kalau yang 3 juta panjang, lebih panjang. Agak panjang. Oh, jadi Bapak ini kita belanja, Bapak mau dagang sembako. Ya. Kayak beras, minyak, gula gitu ya, Pak ya? Ya. Cepat dikit, Pak. Waktu nih, Rek. Piye, piye. Ayo, Pak, buruan. Putar balik. Hei, putar balik sini, Pak. Ah, sini, Pak. Stop, stop, stop. Sini, sini, sini. Setelah sampai Pasar Wonokromo, saya langsung buru-buru lari. Terus menuju belanjaan ke pedagang sembako. Karena saya keinginan saya kan mau dagang. Saya beli garam, penyedap rasa, mie instan, gula, sama minyak goreng. Kopi, kopi. Mie instan dus, 5 goreng, 5 rebus. Catat dulu, terus apa lagi? Itu, kopi, kopi. Satu dus, ya. Kopi susu, kopi hitam. Ya. Gulanya? Gulanya berapa puluh kilo? Gula satu karung aja, satu karung. Pak, apa lagi, Pak? Kecap mau nggak? Kecap, ya. Nah, berapa dus? Aja, satu aja. Kecil, satu dus. Ya, kita waktu tinggal 20 menit. Ada orang datang belanja. Iya, lari-lari. Bikin orang kaget itu. Ya, belanja gula, kecap, kopi, mie, 3.160. Aduh, printernya lama lagi, waktunya habis. Cepetan, 3.160. Mantap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maaf ya Pak ya. 9.10 biar cepet Pak, saya bantu Pak. Jago Pak, ngitung duit-duit ini merah-merah gini Pak. Tahu gak? Enak ngitung duit ya? 1.200.000. 3 juta, bener gak? Enak ngitung duit ya? Saya kalau sakit, dikasih merah-merah. Pak, sembuh. Terima kasih Pak, kita beli apa lagi Pak? Beli emas aja dulu. Ah, beli emas sama beli beras ya Pak ya? Ya. Pak, ayo Pak. Duitku jatuh semua. Setelah dari toko sembako, saya buru-buru lari beli beras 3 karung di toko beras itu. Apa, ini Pak, berapa beli? Duit? Ya, 350. 350? Gak boleh kurang, Pak. Berapa kilo? 25 aja. Tadi ada itu kok rame-rame orang. Tahu-tahu kok ada orang tanya beras. Ya beli 3 sak yang 25 kilo. Satu saknya itu 300. Maunya ambil di kasar gitu. 25. Kurangin dong 300 wae ya. Dibeli semua 300, di dorong. Ya. Boleh ya? Darurat ya, bantu orang. Bulan puasa biar barokah. 900, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 900. Matur nuwun, G. Terima kasih. Bonek. Alhamdulillah. Setelah beli beras, saya buru-buru lari ke toko emas buat belikan kalung istri saya. Mana emasnya? Mana beli emas? Beli. Apaan? Pak tolong Pak, aku dapat rezeki Pak, uang kaget. Aku tak kau konten lagi Pak, aku tolong tak tuku emas. Di kantor pasar. Lah, kan kita mau belanja, masa belanja pakai belanja, nggak boleh, Pak. Pakai-pakai gini kan harus izin dulu. Ini jangan buat pasar pasar ya. Enggak, enggak. Maaf ya, Pak, belanja, ya. Belanja, ya. Belanja. Terima kasih. Iya. Sana, Pak. Tua aja yang tua. Ibu,
beli emas. Terus katanya mau buat beli istri, buat beli untuk istrinya. Kalung kurang lebih 6 gram. Bisa ya Pak, enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa, wis enggak apa. Berapa gram? 6 gram. 6 ya apa? Ya 6. Kalung ya? Kalung ya, kalung. Kalung buat istri apa gimana? Buat istri. Ayo, Mbak, kelok pom wis. Mantap. Kelok pom wis ayo, Mbak. Ayo ke tempat saya, Pak. Ya wes, bungkus. 4 5 6 7 8 9 10. 2 juta berapa? 761.500. Ya Allah, nak 1.500 set, Mbak. Skornya berapa, Mbak? Buletin, buletin wae. Buletin, Mbak, wis. Buletin wae. Enggak usah, 1.500. Ayo, Mbak. Dari Mbak. Waktu tinggal 19 menit. Ayo, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Tangganya mana tangganya? Sana. Oh, ini tangganya. Pasangin. Ini. Dari beli emas, saya buru-buru lari ke toko elektronik buat beli kipas. Saya beli kipas soalnya di rumah saya panas sekali, jadi buat anak saya biar nggak kepanasan. Selain beli kipas angin, saya juga kepikiran beli rice cooker penanak nasi sama radio. Tanya-tanya, Pak. 300. Kok 300? 270, Pak. Tak boleh. 10 ya. Ojo, beno wong Surabaya terkenal baik, wis bapak. Ya wis, mantap. 29 ya wis, 29 terus apa mana Pak? Radio, bapak mau dengerin radio buat apa? Ngrungokno nek bengi jaga ning di ngrungokno. Oh, nek bengi jaga di ngrungokno. Apa nih sing ngrungokno? Wong sing ngrungokno radio ning kok musik. Oh, ngrungokno radio. Oh ya wis. Ya, itu cakep itu. Ya itu tuh. Wih. Ya, sip. Radio kuno klasik. Beli stand fan, satu Magicom, satu radio ya. Totalnya 790.000. 50 wae. Ayo lagi. Ayo, enggak apa-apa. Ya wes, enggak apa-apa wes. Waktu tinggal 17 menit. Jadi piro, Ci? Kabehne, Ci? 790. Enggak di korting, Ci. 750 aja enggak boleh. 790. Yo, wes, makasih ya. Makasih. Ci, bone. Ayo, mau beli mau apa? Tipi. TV. Setelah dari toko elektronik, saya buru-buru lari ke toko baju. Belikan baju buat istri saya, buat lebaran sama buat anak saya. Yang bagus. Anaknya 4 tahun, cowok cewek? Cowok. Berapa duit? Ini 130. Mahal banget. 100 wae. Wes 100 wae. Ini berapa? Ini 85. Ya wes ini cepetan. Gamis. Ada uang kaget. Baju untuk bapaknya sama untuk anaknya, di koko, baju koko sama ibunya. God. Diskon semua itu sudah. 10 kali, Pak. Iya. Mahal banget. 50. Ini bantu orang. Kasihan bapaknya. Nonton uang kaget enggak? Yang ditolong tuh kasihan. Sudah, Mbak, ayo, Mbak, total aja. Cepetan, waktu tinggal 13 menit, kasihan. Tambah lagi, Ko. Berapa, Ko? 400 aja lah, Ko, ya. Ayolah, 400 aja lah, Ko. Nih, 440.000. Yang mana tadi, Pak? Ini, Pak. Makasih ya. Siap-siap ya, Ko, ya. Mana barangnya? Ayo. Makasih. Oh, beli kue lebaran. Beli kue lebaran ya, minggir, Pak. Kue lebaran. Aduh.
Pak, kakinya, Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Setelah dari toko baju, saya langsung buru-buru lari ke toko kue. Pikiran beli kue buat lebaran besok. Nah, ini semuanya, ya. Ambil, ambil. Harga juga ini, Pak, ini, Pak. Ya, beli-beli jajan ini semua. Roti, bangket, permen, jeli, katanya buat oleh anaknya. Iya, lebaran. Kacang enggak? Makan tapi selilitan terus. Oh. Cepetan, udah berapa total? Berapa totalin, Pak? Totalin! Waktu tinggal 10 menit! Berapa nih? Kacang, ini. 400 ribu, Pak. Bayar, Pak. Sayang anak, sayang tetangga. 1, 2, 3, 400, lebaran. Gak di korting, gak dikasih bonus saya. Ah, udah spesial. Ayo, Pak. Waktu tinggal 9 menit. Bawa barangannya. Pak. Ya. Pak, bentar. Emasnya Bapak mana? Bapak mana? Tadi Bapak digantongin nggak emas? Nggak bawa emas. Siap, nama yang dimakan? Enggak, saya nggak megang emas. Yang di itu tadi di dompet tadi. Loh. Tadi coba siapa tahu taruh di situ, Pak, emasnya, Pak, jangan sampai hilang, Pak. Tadi sama dompetnya kan sampai bawa, saya nggak bawa emasnya. Saya kan bawa, habis itu kan tadi saya taruh di meja. Ya. Terus Bapak nggak ada bawa-bawa lagi. Tadi emasnya nggak ada. Tadi habis dari toko emas ke toko mana? Mungkin ketinggalan di situ. Tadi naruh di mana, Mak? Tadi naruh di mana, Pak? Kan delok emas mau. Aku nggak bawa emas. Nang toko emas mau. Kak, ke bawah. Lah ya. Sing megang bukan saya tadi. Sip, coba dicari sana ke atas. Ini aja tim uang kaget, tolong ya cariin ya emasnya. Oke, siap. Sana, Mbak. Setelah beli kue, saya buru-buru lari ke jalan raya buat beli TV sama mesin cuci. Bang, yang mana? Cepetan. Yang mana, yang ini? Turunin. Berapa duit? 1,5 aja. 1,5 aja. Ini minum, Pak. 1,5, Pak. 1,5. 1,5, Om, ya. Uang kaget, tuh. Kasihan, Om, ya. Saya beli TV buat hiburan anak saya sama istri saya. Terus beli mesin cuci buat cuci istri saya biar nggak terlalu capek. Bikinin bongo. Mantap, harganya langsung oke loh. Berapa totalnya? 1.500.000 tambah 1.250.000. Ini 1 juta, 2 juta. Berapa? 200, ya. Gak pakai 50, Om, ya. Hah? Ya, kurangin, Om, ya. Ada uang kaget, Om, ya. 4, 5, 6, 7, 8, kembali 50.000. Harga bunuh diri nih. Kita selamatin diri ya, kok, ya. Semoga berkah ya, kok, ya. Ayo, cepetan. Hah? Gak ada kembalinya. Terima kasih, kok. 50.000, Om. Kasih 50.000. Ada. Aduh, kok cuma dalam 40.000, nggak apa-apa ya. Makasih ya, kok. Cingcai. Makasih ya. Gimana ini, Mbak? Uangnya tinggal 500. Dan setelah beli TV, saya langsung balik lagi ke pasar. Nanyain kontrakan ini. Ini tinggal 500. Iya. Semoga yang punya ada ya, Pak, ya. Ya, amin. Kalau nggak ada. Kalau nggak ada. Itu, dikontrakan itu. Ini. Oh, iya. Dikontrak nggak apa-apa. Ini disewakan. Sewakan itu, Mbak. Ini berapa? Bapak yang punya, bukan? Oh, anaknya. Pak, berapa ini biasanya setahun? Hah? Wah, kemalahan, Bang. Kasih korting, Om. 2 juta, Om, ya.
3 juta setahun. Duitnya tinggal 500 ribu. Terus, iya. Berarti boleh nggak dicicil dulu bayarnya? Bulanan gimana kalau dicicil bulanan? Kontrak. Kontrak bulanan. Iya. Coba teleponin dulu deh. 2 juta aja per tahun gitu. 2 juta. Uh-uh. Tapi ini kurang, Pak. Iya. Kita udah nawar ini, tapi kurang duitnya, gimana dong? Mbak, gimana ini, Mbak? Dibeli ya, Mbak, gimana ya? Sudah terlanjur beli ini. Bisa tapi sedikit. Hah? Turunnya sedikit. Bisa tapi turunnya sedikit. Mau nggak? Ini kan 500 ribu. Kurang 1.500. Ditukerin TV aja mau nggak? Boleh nggak? Pak, jadi boleh nggak? Boleh nggak? Bapak, stop dulu, Angel. Nggak. Oh, Mr. Money. Mau kontrak ini 2 juta, ini uangnya tinggal 500 ribu. 1.500 kan bapaknya beli TV, mau tak bayar pakai TV. Oh. Bapaknya nggak mau. Iya, oke. Matikan dulu waktunya, Angel. Matikan dulu. Oke, saya matikan ya. Waktu tinggal berapa menit? 2 menit. Wajar saja kalau yang punya tempat tidak mau dibayar pakai TV, Pak. Iya. TV itu kan sesuatu barang elektronik yang semakin kesini daya jualnya juga semakin rendah. Iya, uangnya habis buat beli TV tadi tinggalin ini. Iya, maksudnya 500 ribu cash, 1.500 nya TV gitu. Masih TV. Gak boleh sama bapaknya. Pak, ini kan kita lagi dalam program Uang Kaget. Bisa tidak dikurangin sedikit saja, Pak, untuk bantu Bapak Winarmo nih? Karena beliau butuh-butuh benar-benar membutuhkan lahan ini gitu. Buat Uang Kaget 2 juta nggak apa-apa, buat Uang Kaget. Ya, soal Bapak ini kan udah setiap hari kan bertemu kan di pasar. 1.8 deh. Bapak, ini harus dijadikan pelajaran ya. Segala sesuatu juga Bapak punya dana harus selektif memakainya. Ya. Dari situ, Mr. Mani akan tambahkan lagi, Pak, uang 3 juta rupiah untuk Bapak habiskan. Alhamdulillah! Ya Allah. Alhamdulillah! Bapak! Bapak jadi dagang, Pak! Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak Winarmo. Alhamdulillah ditambahin lagi. Waktu udah tinggal sedikit ya, Pak. Tidak saya tambahkan, waktu akan saya terus lanjutkan. Tapi Bapak juga harus menghabiskan uang ini secara benar. Ya, tunjukkan ke saya bahwa Bapak bisa maju. Angel sudah siap? Siap. Bapak Aris sudah siap? Siap. Baik. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bapak lanjutkan belanja. Ayo, Pak, bayar, Pak, bayar. Bayar sini. 2 juta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba cek dulu. Lagi pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 juta ya. Bilang bapakmu makasih ya. Udah bantu orang. Mas, 2 juta ya. Deal. Matur nuwun. Terima kasih, Mas. Matur nuwun. Bapaknya dagang habis ini. Oh ya, barangnya, Pak. Ya Allah, ketinggalan. Bapak mau beli apa sekarang? Ini uangnya masih banyak. Beli obat. Sama beli kasur. Iya, beli kasur. Ayo, Pak. Mana? Sana, Pak. Belah sana, Pak. Belok kiri, Pak. Permisi. Itu, Pak. Tuh, Pak, tempatnya, Pak. Ayo, Pak. Ini, Pak. Beli kasur. Itu yang gede. Kasur. 700. Itu 700. Yang gedean lagi? Gedean lagi. Ini aja 600, bantu orang. Iya. Kenal Mbak Angel nggak? Iya, tahu Mbak Angel. Mbak Angel nawarnya sadis nggak? Iya. Iya, ya udah, ayo. Bikinin. Ya, wes. Mau yang besar itu nggak, Bu? Lagi di dapur itu tadi kok ada rame-rame. Taunya ada uang kaget ini tadi. Ini tadi beli kasur sama kasur dakran sama kasur busa sama lemari. Harganya 1.350. 200 aja. 200 ya. Itu 600 aja. 650. Yang mana toh? Yang ini. Itu ukurannya berapa? 120 kali 180. Yang 160.
Yang di atas ya, di atas. 850 deh yang gede ya. Udah, bantuin. Wong kaget, wong Surabaya biar terkenal baik. Ya. Oke. Oke, 850 tambah 200 cepetan. Cepetan. Harga bunuh diri. Harga Ramadan, harga Ramadan. Harga surga, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 ribu. Ini 1.050.000. Bapak mau beli apa lagi nggak? Lemari. Masih banyak uang ya lemari. Lemari yang kecil tuh berapa? Ya 300 tambah 300. Ini Bu, makasih ya Bu ya. Oke. Oh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Berkat uang sujud, ya Allah. Alhamdulillah, Bapak. Allah, Akbar.